Pernahkah teman-teman mengalami masalah seperti ini? Nah, seperti ini. Ini ya, kita masukin. Kita tutup. Kita cek sebelah sini. Nah, ini masalahnya seperti ini, teman-teman. Ini coba kita part check dulu, teman-teman ya. Apakah nanti part checknya itu motornya bisa jalan atau enggak? Nanti kalau misalkan part checknya motornya tidak jalan, bisa juga dari DC, DC kontrolnya di belakang ya, teman-teman. Ini kita masuk di menu bintang 28 bintang. Kemudian kita pilih mode list, copier, function, terus part check, part CHK ini ya teman-teman. Terus kemudian kita pilih motor, motornya kita isi angka 3. Terus kemudian kita oke. Ini sudah kita oke, tapi tetap tidak muter ya teman-teman. Ini lu tidak muter. Langsung aja ya, kita bongkar itu belakangnya. Pertama kita buka cover ini dulu.
pastikan semua kabelnya sudah terpasang ya, sudah terpasang semua. Oh, ini sudah terpasang semua ya, tinggal kita nyalakan mesinnya teman-teman. Oke teman-teman, sambil nunggu mesinnya ready, kita pasang dulu paper tray-nya yang ada di sebelah kiri ya. Kita pasang dulu. Oh iya, nanti misalkan ini mesinnya bisa jalan ya, bisa jalan, nanti misalkan teman-teman punya keluhan seperti ini bisa dicontoh. Nanti misalkan ada paper jam seperti ini, terus exitnya enggak dipacek, enggak mau muter, berarti yang rusak DC-nya, seperti di video ini ya teman-teman. Makanya ikuti terus videonya calon teknisi. Oke, langsung aja ya, ini kita coba mesinnya apakah kertasnya keluar. Alhamdulillah bisa kan, berarti ini yang rusak itu DC kontrolnya. DC kontrolnya teman-teman ya. Ini kerusakan. Pat cek lagi ya. Kita pat cek seperti tadi. Bintang 28 bintang. Terus kita pilih mode list, kita pilih copier, function, part check, diisi nomor 3 ya teman-teman. Nomor 3 seperti tadi, kalau tadi kan sebelum diganti DC itu enggak mau berputar ya, enggak mau muter. Nah ini memuterkan teman-teman. Kita cek, kita oke lagi. Ini yuk, muter kan. Jadi kalau misalkan nanti punya teman-teman mengalami seperti ini, itu kalau misalkan sensor yang rusak, ini tetap muter ini. Kalau misalkan dinyalakan pertama, ini mesin running, ini nyala ini. Kalau sensor yang rusak, tapi kalau misalkan ini dinyalakan pertama tetap enggak mau putar, enggak mau mutar kayak gini, terus dipacek enggak mau mutar kayak gini, berarti yang rusak itu dua kemungkinan, bisa motor sama DC-nya. Kalau ini tadi kan langsung DC-nya yang rusak.